Ketum PSI Kaesang Pangarep merespon soal Partai Golkar yang memberikan sinyal kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tidak mempermasalahkan terkait Partai Golkar yang memberikan sinyal kepada Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, sosok Ridwan Kamil sangat mempunyai kapasitas untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya gak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi Gubernur Jakarta selanjutnya, kata Kaesang kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2024. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan jika Ridwan Kamil dipastikan maju di Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM bersama Gerindra, Golkar, PAN, hingga Demokrat. Bahkan beberapa partai di luar KIM disebut akan merapat untuk mendukung RK maju di Pilkada Jakarta 2024. Ya insya Allah KIM Plus sudah muncul satu nama yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta, kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin 5 Agustus 2024. Namanya dinamika politik yang biasa, ya, kayak terjadi di Banten kan juga biasa. Jadi meskipun sudah dapat surat rekomendasi, belum tentu mereka akan maju. Kita lihat. Jadi sampai saat ini pemerintah partai, ya semua kita tetap selalu komunikasi dengan partai lain khususnya partai koalisi. Sudah ya? Mas, 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 Mas. Kabupaten Bogor itu diterima juga oleh PSI. Karena tadi tidak ada apa kader PDIP Musa Tauran Man itu. Sah. Benar-benar pertanyaan ini. Sudah ya? Mas, Mas, mengenai Ridwan Kamil yang bakal di Jakarta, gimana? Ya, nggak masalah. Saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi Jakarta selanjutnya. Mas Kaesang sendiri gimana? Apakah ada apa-apa? Ya yang pasti, kalau untuk Jawa Tengah, kami dari PSI akan memberikan rekomendasi kami kepada Bapak Ahmad Lufi. Ya kalau untuk di Jakarta, kita tunggu. Kan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga ini yang terbaru Pak Ridwan Kamil. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada melawan Pak Anies, saya berani melawan Pak Ridwan Kamil. Ya, ya. Mas, Mas.